Oke ya, kita mulakan surah Suratul An'am. Suratul An'am ayat 105. 105. Nak tanya, 105 ke 104? Buka seorang. Mic buka. Nak tanya 105 atau 104? 105 ya. Oke, 105. Oke. Baik ya, 105 ya, Suratul An'am. Ayat 105. Oke, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Dan seperti itulah. Nusarrifu, kami ulang-ulangkan. Al-ayati, akan ayat-ayat ini. Akan ayat-ayat ini. Waliyakulu, supaya ia berkata. Supaya ia berkata. Darosta, engkau telah baca. Walinubayyinahu, dan supaya kami terangkan akannya. Dan supaya kami terangkan akannya. Liqaumin, bagi kaum. Ya'lamun, mereka mengetahui. Simak semula. Wa kadzalika nusarriful ayati. Dan seperti itulah kami jelaskan akan ayat-ayat ini. Waliyakulu darasta. Dan supaya mereka berkata, telah engkau baca. Walinubayyinahu, dan supaya kami terangkan akannya. Liqaum ya'lamun, bagi kaum mereka mengetahui. Maksudnya ialah Allah telah mengulang-ulangkan ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, sebenarnya diulang-ulangkan itu supaya orang-orang beriman yang akan mendapat petunjuk, dan supaya orang-orang kafir mengatakan, atau mengatakan apa? Engkau dah baca ayat-ayat ini. Engkau dah baca ayat ini daripada ahli kitab. Sebab itu engkau boleh kata demikian. Engkau sebenarnya dah baca daripada ahli kitab ni. Dituduhlah Nabi kononnya dah mempelajari kitab Taurat. Jadi kononnya engkau dah baca daripada kitab tu. Sebab itu engkau boleh cakap. Bahasa dia, bahasa kampung kita macam itulah. Dan supaya kami jelaskan akannya, kata Allah Ta'ala, kami itu Allah. Ya, dan supaya kami jelaskan akannya, liqaum ya'lamun, bagi kaum mereka mengetahui. Terkadang kita lupa cerita tu. Dah lama ni lupa. Lepas tu membuka surah lain, terjumpa lagi cerita berkaitan Musa contohnya. Berulang-ulang cerita Musa. Oh, teringat kita. Ya, kisah Musa. Macam itulah. Ya, Allah ulang-ulangkan tujuannya supaya orang beriman lebih mendapat petunjuk, dan diterangkan ini bagi mereka yang mengetahui hikmah dia kenapa Allah ulang-ulangkan. Macam cerita Nabi Adam dalam surah Baqarah, ada cerita Nabi Adam waktu di langit. Tapi bila surah lain pula menceritakan tentang anak Adam berkorban. Jadi bila berkait-kait cerita macam tu, teringat lagi cerita Nabi Adam. Mana berulang-ulang macam tu.
jadi kita lebih terpimpin. Ya. Itu tujuannya. Baik, 106, ittabi, ikutlah oleh engkau. Ma akan apa yang? Uhiya telah diwahyukan ia. Ilaika kepada engkau. Min daripada Rabbika Tuhan engkau. La ilaha tidak ada Tuhan. Illa huwa melainkan dia. Wa a'rid dan berpalinglah oleh engkau. An dari al-musyrikin, orang-orang musyrikin. Semak semula. Ittabi ma uhya ilaika min rabbika. Ikutlah oleh engkau akan apa yang telah diwahyukan ia kepada engkau daripada Tuhan engkau. Maksudnya ayat ini ya, dia punya khitab. Siapa yang diajak bicara itu ialah Allah, Nabi SAW. Ya, Allah kata, wahai Muhammad, ikutlah apa yang diwahyukan kepada engkau iaitu Al-Quran ini. Ya, datang daripada Tuhan engkau. Ikutlah. Ya. Jadi kalau ya, berdasarkan ayat ini, artinya kita kena ikut Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk sepanjang zaman bagi ya, orang-orang yang mau ya, tunduk kepada Yang Maha Esa iaitu Allah. Oleh kerana Al-Quran ini ya, supaya ya, kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, maka kaitannya ialah ya, kita kena belajar Al-Quran. Kita kena belajar hadis. Sebab hadis itu adalah penerangan Al-Quran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi dalam Quran kadang bahasa dia begitu umum. Ya. Sebab itu orang yang ikut Quran saja, dia tidak melakukan solat. Ya. Kenapa? Sebab ya, Al-Quran itu ya, hanya suruh dirikan solat. Ya, ada satu ayat tu saya lupa namanya, di ujungnya lizikri. Ya, untuk mengingati. Jadi mereka hanya pegang untuk mengingati. Artinya bila waktu solat dia sekadar zikir, ingat Tuhan. Ha, jadi dia zikir dah cukup dah. Ya. Kalau dia sebab Quran dia tidak menerangkan tentang takbir, rukuk, sujudnya macam mana, tak diterangkan. Suruh dirikan solat saja. Nah, sebab itu kita perlukan kepada hadis Nabi sebagai penerangan. Bacaan-bacaan dalam solat itu kita ambil daripada mana? Nah, itu daripada Nabi. Mana Nabi baca macam tu? Baca Fatihah, baca surah. Ya? Nah, jadi kalau Quran saja mana ada bacaan tu? Ya? Nah, tidak menerangkan tentang bacaan-bacaan itu. Nah, sebab itu orang yang hanya mengikut Quran, ia masih digolongkan sebagai ya, masih lagi digolongkan sebagai salah. Kerana mereka tidak membenarkan hadis Rasul. Mereka tak percaya hadis Rasul. Nah, sebab itu mereka tak solat. Ya. Tak tahulah kalau ya, puan-puan semua pernah ya, berhadapan dengan orang-orang ini. Ya, orang-orang ini dia tidak solat. Dia hanya ingat saja, berzikir saja. Dah cukup solat dia. Ya, kalau dia sembahyang tu, ya, dia rasa macam dia menyembah berhala. Ha, macam tu. Bila takbir Allah Akbar tu, macam orang berhala mengangkat tangan menyembah menyembah berhala. Orang musyrikin menyembah berhala mengangkat tangan. Jadi perasaan dia macam tu. Jadi golongan ini dia tidak solat. Ya. Dan dia akan mengatakan bahawa ya, Kaabah itu batu.
Jadi kalau ya kita ya menghadap ke Ka'bah, sembah Ka'bah, sama juga dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin menyembah batu, kita pun menyembah batu. Apa bezanya? Nah, sebab itu mereka ini tak solat, tak sembah Ka'bah, tak menghadap ke Ka'bah. Ya mereka hanya zikir saja. Jangan ikut golongan ini. Golongan ini adalah golongan yang menyesatkan. Ya, mereka tak boleh nak dilentur lagi. Biarkan mereka. Itu ayat ini apa? Wa'adid anil musyrikin. Dan berpalinglah oleh engkau dari orang-orang musyrikin. Yang tak boleh nak diajar lagi, tak boleh nak dilentur lagi. Tak boleh nak diajak kepada jalan yang lurus. Rasa dia lebih terpimpin, dia lebih mendapat petunjuk. Biarkan mereka. Nanti tanggungjawablah depan Allah. Ya. Rasul berdiri sampai bengkak-bengkak kaki kerana mendirikan solat. Ternyata Rasul pernah solat berjemaah. Ya, para sahabat dan ramai orang jadi jamaah Nabi. Mereka mengatakan Nabi solat berjemaah. Ya. Nah, menunjukkan Nabi mendirikan solat. Ini pula golongan ini tak nak solat. Macam mana? Ya. Nah, biarkanlah. Dah tak boleh nak dipimpin lagi. Biarkan. Ya, tanggungjawablah depan Tuhan. Nah, macam tu. Ya. Baik, sama lagi. 107. Walau dan jikalau. Sya'ah telah berkendak ia. Allahu oleh Allah. Ma tiada. Asyraku telah mempersekutukan mereka. Wama sambung dan tiada. Ja'alna. Ja'alnaka. Telah kami jadikan akan engkau. Alaihim atas mereka. Hafizo yang memelihara. Wama dan tiada. Anta engkau. Alaihim atas mereka. Wakilah. Jadi pelindung. Baik, saya masuk mula. Walau sya'allahu ma asyraku. Dan jikalau telah berkehendak ia oleh Allah, tiada telah mempersekutukan mereka. Ma di sini, ma jawab kepada lau. Lau ni ada jawab. Lau tu huruf syarat. Jadi jawabnya ma. Ma tu dengan makna tiada. Selalu ma tu ma apa yang? Ya? Ni ma jadi jawab. Dengan makna tiada. Biasa kalau mama kat tengah-tengah ni, biasa mak tu apa yang, ya? Nah, itu dikatakan di sini mani mani sebagai jawab kepada lau. Walau sya'allahu, dan jikalau telah berkehendak ia oleh Allah, ma asyraku, tiada telah mempersekutukan mereka. Sebab itu, ya, yang kita ya nak paksa mereka supaya jadi Islam, nak paksa. Siapa suruh? Ya, sedangkan Allah sendiri pun tidak menyuruh Rasulnya memaksa mereka masuk Islam. Hanya Allah menyuruh Nabi menyampaikan Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang yang sudah masuk agama pun mula-mula tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya kerana dianggap sebagai mu'alaf. Setelah lama masuk Islam, ya, maka ya, mereka kena melakukan kewajipan-kewajipan Islam. Ya, suruhan dan larangan. Ya, seandainya ingkar, mereka juga akan dihukum. Ya. Nah, jadi, ya, sebab itu tidak ada paksaan. Jadi, kalau kita baca ayat ini, kalau Allah maulah, semua tak mempersekutukan Tuhan.
Semua manusia ni baik ya macam malaikat. Tak payahlah kita nak dakwah-dakwah, nak terangkan tentang Islam kepada mereka. Ya, tak payah kita nak baca Quran semua. Ya, apa sebab? Ya, sebab manusia dah macam malaikat. Ya, semua patuh. Ha, semua tak sekutukan Tuhan. Allah kalau mahu boleh. Tapi, ya, ini adalah hikmah. Ya, kenapa Allah ya, biarkan mereka ya, terus mempertahankan, mempersekutukan Allah. Itu adalah ujian. Ujian buat mereka. Ya, jadi, ujian juga buat kita. Nah, sebab itu, ya, kita jangan paksa mereka untuk jadi Islam. Tapi kita boleh terangkan Islam kepada mereka. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizah. Dan tiada telah kami jadikan akan kau atas mereka yang ya, hafizah yang memelihara. Maksudnya, Allah jadikan Nabi bukan nak memelihara ya, dosa pahala mereka, amalan mereka. Itu bukan kerja Nabi nak pelihara. Nabi hanya menyampaikan. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan tiada atas engkau atas mereka yang ya, menolong. Maknanya, nak menolong untuk melepaskan daripada azab akhirat contohnya. Itu bukan tugas Nabi. Tugas Nabi hanya menyampaikan risalah Allah. Yang beriman, kabar gembira syurga. Yang kufur, ya, kabar gembira atau kabar ancam buat mereka, ialah neraka. Ya. Terpulang kepada mereka nak pilih jalan mana. Tapi kita bersyukurlah ya, kerana kita ya, Islam keturunan. Kalau kita ya, bukan Islam keturunan, ya, kita ya, anak kepada Ramasami contohnya, ya, belum tentu ya, kita Islam ke tidak. Ya. Jadi kita bersyukur kerana kita ya, mewarisi Islam ini daripada moyang-moyang kita. Seperti mana anak-anak Nabi Yakub mewarisi ya apa ni mewarisi agama itu daripada ya, moyangnya iaitu Nabi Yakub. Baik, kita teruskan. Wala tasubbu, dan jangan kamu mencela. Dan jangan kamu mencela allazina, akan segala yang yad'una, mereka seru min daripada dunillah, selain Allah. Paya subbu, nanti mereka mencela. Allah akan Allah. Aduan melampaui batas. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Kazalika, seperti itulah. Zayyanna, telah kami hiaskan. Likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat. Amalahum, akan amalan mereka. Suma, kemudian Rabbihim, Tuhan ila Rabbihim, kepada Tuhan mereka. Marji'uhum,
tempat kembali mereka. Wa yunabbi'uhum, maka ia habarkan kepada mereka. Maka ia khabarkan kepada mereka bima, dengan sebab apa, dengan apa yang kanu, adalah mereka ya'malun, mereka kerjakan. Baik, simak semula. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan jangan kamu mencela segala yang mereka seru daripada selain Allah. Faya subbullaha adwan, nanti mereka mencela akan Allah melampaui batas. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Ya, ini faham ya? Ayat ini Allah sendiri yang memberikan atau menurunkan kepada Rasulnya bahawa kita ni jangan cela berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Ya, kalau nak cela sesama kita, tak apa. Jangan cela di hadapan mereka. Ha, kita katakan ya, kata-kata celaan, cacian terhadap berhala-berhala mereka. Ya. Buat apa kau sembah berhala tu? Ya. Ha, buat apa kau sembah ya, batu tu? Kau buat, kau apa? Ngecelalah, burukkan batu tu yang disembah oleh orang musyrikin. Allah kata, jangan kamu cela segala yang mereka seru selain Allah itu. Ya. Kalau kita cela, nanti dia cela Allah Ta'ala. Ya? Ha, dia cela Allah lagi teruk. Dia tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, lagi melampaui batas. Kalau dia cela Allah, salah siapa? Salah kita. Kita maki berhala dia, dia maki Allah. Salah siapa? Salah kita. Jadi ingat, ayat ni tidak membenarkan kita mencaci marbah ya, berhala-berhala mereka di hadapan mereka. Kalau kita nak caci belakang mereka, tu lain. Kita nak caci sesama, cakap sesama kita, tak apa. Tapi jangan mencaci depan mereka. Nanti mereka akan mencaci Tuhan, mencaci Allah. Jadi siapa salah? Kita yang salah. Ya? Dia dah tentulah jahil. Ya? Ha, yang kita pula, caci pula. Ha. Jadi dia pun balaslah caci. Salah ke? Ha. Salah siapa? Salah dia. Salah kita. Ha. Ya. Okey. Kazalika zayyanna likulli ummatin amalahum. Seperti itulah telah kami hiaskan bagi tiap-tiap umat akan amalan mereka. Ha. Allah sebenarnya hias. Hiasi. Ya. Amal-amal tiap-tiap umat. Ya, amal kebaikan, amal keburukan, amal yang jahat, amal musyrikin. Ya, ada baik, ada buruk. Ya. Jadi, ya, ingat, ya, itu adalah hiasan kepada ya, umat. Tapi depannya summa ila rabbi marji'uhum. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka. Semuanya yang menyembah Allah balik kepada Allah, yang menyembah berhala pun tak balik kepada berhala, tapi balik kepada Allah juga. Ya. Wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka ia khabarkan kepada mereka dengan apa yang adalah mereka kerjakan. Jadi Allah akan dedahkan segala perkara yang mereka sudah lakukan. Ya. Tentulah kepada siapa?
kepada mereka yang beramal kejahatan, beramal keburukan seperti ya, syirik, mengkufuri Allah, mengkufuri Rasul, ya, itu adalah kes-kes besar di sisi Allah Ta'ala. Baik, sambung ya. Wa aqsamu, dan telah bersumpah mereka. Billahi, dengan nama Allah. Jahda, sungguh-sungguh. Aimanihim, sumpah-sumpah mereka. Lain, demi jika ja'athum, telah datang ia kepada mereka, ayatun, satu tanda, layu'minunna, sungguh, tak ada sungguh, nescaya, jawab kepada ini, nescaya, mereka mesti beriman. Nescaya mereka mesti beriman, biha, dengannya. Innama, sesungguhnya tidak lain. Al-ayatu, tanda-tanda. Indallah, di sisi Allah. Wama, dan tiada. Yushirukum, ia menyedarkan akan kamu. Dan tiada ia menyedarkan akan kamu. Annaha, bahwasanya ia. Iza, apabila. Ja'at, telah datang ia. La yu'minun, tidak mereka beriman. Baik. Semak semula. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan telah bersumpah mereka dengan nama Allah. Sungguh-sungguh sumpah mereka. Mereka ni siapa? Orang kafir Mekah. Ya. Yeah? Dia bersumpah. Dia dengan nama Allah. Dengan kesungguhan sumpah mereka. Apa dia kata? Lain ja'athum ayah. Demi jika telah datang ia kepada mereka oleh satu tanda, la yu'minun nabiyya. Nescaya mereka mesti beriman dengan dia. Ya. Jadi, ya, orang-orang kafir Mekah ni, bukan makna ayat di sini, ayat. Ya, ayat di sini dengan makna tanda. Ya. Contohnya, kalau Nabi boleh, ya, menjadikan tongkat itu sebagai, jadi ular macam Nabi Musa, barulah, ya, dia nak beriman. Contohnya macam itu. Ataupun rumah Nabi, ya, terdiri daripada emas dan perak, barulah dia nak percaya, nak beriman dengan Nabi. Ya. Jadi dia minta tanda-tanda yang bukan-bukan. Apa jawab wahyu? Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, innamal ayatu indallah, sesungguhnya tidak lain, tanda-tanda itu di sisi Allah. Yang kamu minta itu bukan di sisiku,
Yang kamu minta itu adalah di sisi Allah. Ya. Wa ma yushirukum annaha iza ja'at la yu'min. Dan tidak ia menyedarkan akan kamu bahwasanya ia apabila telah datang ia tidak mereka beriman. Jadi kamu minta sungguh-sungguh. Tapi bila datang yang kamu minta tu kamu tak beriman, tak percaya. Sebab itu tidak boleh nak di ikut kehendak mereka. Bukti ya, zaman nabi-nabi terdahulu ya, dilayanlah umatnya. Ya, minta hidangan contohnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, bukan Musa, zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka minta hidangan daripada langit, surah Al-Maidah. Ya, maka hari itu dah jadi perayaan. Ya, mereka makan sedap-sedap. Ya, masakan daripada langit dibawa oleh para malaikat. Tapi lepas makan, dah kenyang, dah sendawa. Ya. Adakah mereka percaya dengan Isa? Dah dituduh pula entah-entah ni sihir Isa yang kita makan. Macam tu kata-kata mereka. Sebab itu, Nabi yang salam sejarahnya, dia tidak melayan kehendak-kehendak orang-orang ini, nak minta itu, minta ini, nak suruh Nabi buatkan buat itu, buat ini, tunjukkan sebagai Rasul. Nabi tak layan mereka. Quran itu dah cukup dah memadai. Ya, telah memenangkan ahli ilmuan masa itu. Ya, itu pun dia tidak percaya. Nak minta lagi yang bukan-bukan. Kalau Allah, kalau Nabi sendiri ya, ditakdirkan rumahnya ya, diperbuat daripada emas dan perak, belum tentu mereka beriman kepada Rasul. Sebab itu Rasul tak layan mereka. Ya. Nah, itu yang dikatakan tidak ia menyedarkan akan kamu. Bahwasanya ia, yaitu apa yang diminta, tanda itu, apabila datang, la yu'minun. Tidak mereka beriman. Ya. Mereka takkan percaya. Mereka akan ubah dia punya kata-kata tadi. Mungkin dituduh itu sihir. Baik, 110. Ayat 110, wa nuqallibu, dan kami balik-balikkan. Af'idatahum, akan hati-hati mereka. Wa absarahum, dan penglihatan-penglihatan mereka. Kama sebagaimana lam tidak yu'minu mereka beriman bihi dengannya awwala marrah pertama kali. Wa nadharuhum, dan kami biarkan akan mereka. Dan kami biarkan akan mereka fi tughyanihim, dalam kedurhakaan mereka. Ya'mahun, mereka buta meraba-raba. Baik, saya nak semula. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum, dan kami balik-balikkan akan hati-hati mereka. Ya Allah, balik-balikkan hati mereka dari kebenaran. Ya, sehingga mereka tidak faham. Ya Allah, balik-balikkan hati-hati mereka. Dan juga wabsarahum, dan penglihatan-penglihatan mereka. Ya, mereka tidak melihat kebenaran itu.
dan mereka tidak beriman. Kamalam yu'minu bihi awwala marrah. Sebenarnya tidak mereka beriman dengannya pertama kali. Macam mana pertama kali turun ayat dia tak nak beriman? Maka sampai sekarang dan bila-bila mereka tidak akan beriman dan meragui kebenaran yang ada. Wanazaruhum, dan kami biarkan akan mereka fitugyanihim, dalam kedurhakaan mereka ya'maun, mereka buta meraba-raba. Akhirnya Allah biarkan mereka terus sesat dalam kesesatan sehingga meraba-raba, makna meraba-raba tak nampak jalan keluar untuk beriman. Akhirnya matilah dalam keadaan mengkufuri Allah, mengkufuri Rasulnya. Tak nampak jalan keluar, diibaratkan sebagai orang yang sudah buta, tak tahu jalan. Baik, sampai situ dulu. Semak tata bahasa pula. Ada latihan ni, homework yang suruh buat tu. Yang mana dia? Apa dia punya kalimah dia? Siapa ingat? Buka ya, buka Mac. Maktub. Abada. Abada. Okey. Abada. Muka surat? 222. Ni kamus ya. Lagi? Lagi apa? Nombor 2. Satu ya kah? Oh, satu ya. Satu. Sampai 12. Okey. Okey, sampai 12. Okey ya. Sekarang kita buat madi dulu. Madi abada. Mudhari? Ya budu. Amar? Masdar. Masdar, sorry. Masdar ibadatan. Jadi madi mudhari masdar ni tak boleh salah ya, sebab mudhari masdar ni dah dibagi dalam kamus. Kita tiru ya. Yang perlu nak dibuat lepas daripada masdar, iaitu fi'il amar. Apa dia fi'il amar? Fi'il amar dia apa? Fi'il amar dia, dia ikut mudhari ya. Mudhari' kebari depan, but. But. Kenalah but juga. Jangan bit pula, bat pula ya, but. Jadi awalnya, u'bud. Jangan bunyikan a'bud. U'bud. Kalau bunyi depan, awal depan. Jadi u'bud. Nahi. La tak. But. Matikan ya. La ta'bud. Isim fa'il? Abidun. Isim maf'ul? Ma'budun. Makan zaman. Ma'badun, ma'badun. Mak badun. Apa dia? Bukan sa, tak ada sin. Ba. Pulang balik, makan dan zaman. Hajar arti, bukan sin. Ba, ba. Bukan sin. Ba. Mak badun. Bukan sa. Ba. Mak ba. Mak ba. Sebut aja arti mak ba. Dengar ke tidak? Tak dengar kot. Mak badun.
Alat? Bukan si, bukan sin. Ba. Ma. Mi badun. Mi badun. Ajarun. Betulkan tu ajarun. Bukan sin, ba. Ba. Ya. Ba. Mak badun, mak badun, mi badun. Okey, mi badun. Tafdil? Tak ada tanwin. Tafdil tak ada tanwin. Akbadu. Akbadu. Mubalaga? Nah? Abba. Abba. Sabdu. Abadun. Ulang. Abadun. Ya. Ada berapa semuanya? 12. Tambah 13. Nah, tambah 13. 13 nama dia PL Madi Majhul. Yang ke-13, PL Madi Majhul. Penambahan makna dalam Madi Majhul ada D ya. Ada D dalam penambahan dia. Jadi sekarang ni, macam mana nak jadikan Majhul? Kalau Madi yang nombor satu tu, Madi Ma'ruf namanya. Jadi Madi Ma'ruf Abada. Kalau Majhul, bariskan depan dengan bawah. Ubida. Ha, tulis. Ubida. Ain badal. Bunyinya apa? Ubida. Ubida. Ha, ain badal. Ubida. Buat nota sikit. PL Madi Majhul. Tandanya awal, depan, yang kedua bawah. Nah, awal depan. Nah, tengah bawah. Nombor dua bawah. Jadi kalau nak jadikan majhul mesti bunyikan depan dulu. U, ain depan u. B, bawah B. Ubida. Ah, ubida. Jadi ubida. Maknanya tambah di saja. Telah disembah ia. Ya. Ada di. Baik, yang ke-14 tulis PL madi PL mudore majhul. Tulis. PL mudore majhul. Penambahan dalam segi makna, pen mudhari majhul ni, kalau ma'rufnya mudhari nombor dua tu, nombor dua mudhari ma'ruf. Ya, jadi kalau mudhari ma'ruf, maknanya ia sembah. Kalau majhul, ia disembah. Tambah di. Ya. Macam mana nak buat majhul? Pertama, bariskan depan. Yang kedua, bariskan atas. Jadi bunyinya kalau, tengok mudhari ma'ruf. Ya, budu. Kalau majhul, bariskan depan dulu. Yuk. Yang kedua bariskan atas ba. Yuk ba. Yuk ba. Yuk badu. Sebut fi'il madi majhul apa bunyinya? Ada yang tak clear ke? Mudhari majhul. Mudhari majhul. Bunyikan. Yuk badu. Maknanya ia disembah. Okey, ulang sekali lagi. Daripada madi. Jadi semuanya ada 14 ya. Pertama, nombor satu. Madi ma'ruf. Abada. Mudhari. Masdar.
ibadatan, amar, hukum, nahi, nahi, la ta'bud, isim fa'il, abidun, isim maf'ul, ma'budun, makan, ma'badun, zaman, ma'badun, alat, mi badun, madi majhul, madi majhul, ubida, ubida, kan dah tulis, kan dah tulis, tinggal bunyikan je, tulisan sendiri pun tak boleh baca ni. Baik, mudhari majhul. Dah yang budak pula. Pertama baris depan. Pertama baris depan. Macam mana Datin Sharifah? Apa bunyinya? Yuk. Yuk. Yuk badu. Ah, yuk badu. Bunyikan depan. Depan atas. Ya, kalau madi. Madi. Majhul. Depan bawah. Barisnya depan bawah. Lepas not, buat nota tu, buat nota. Nanti lupa. Kalau madi majhul, barisnya depan bawah. Mudhari majhul, depan atas. Yuk badu. Okey, sekarang ni kita nak apa, nak mengingatkan rangkapan dia. Dalam 14 ni ada 6 rangkap. Ya, dalam 14 ni ada 6 rangkap. Nah, cuba tandakan rangkapan tu ya. Yang dah ditulis tu tinggal tandakan saja rangkapan dia. Okey, rangkapan pertama ialah ya, madi mudhari masdar. Okey, tandakan dekat masdar tu. Ha, letak bintang situ. Madi mudhari masdar. Letak bintang situ. Kemudian ya, amar nahi, satu bintang. Amar nahi. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul. Ah, tetap bintang. Kemudian makan, zaman, alat. Sebut makan, zaman, alat. Nah, satu bintang. Tafdil, mubalaghah, satu bintang. Madi majhul, mudhari majhul. Madi majhul, mudhari majhul, satu bintang. Semuanya ada 6 rangkap. Ya. Baik, cuba ulang rangkapan tu. Madi mudhari masdar. Lagi. Amar, amar nahi. Lagi. Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul. Lagi. Makan, makan zaman alat. Lagi. Tabdil mubalaghah. Lagi. Adi majhul, mudhari majhul. Majhul. Lagi sekali ulang rangkapan tu. Rangkapan pertama. Madi mudhari masdar. Dua. Amar nahi. Tiga. Isim fa'il, isim maf'ul. Empat. Makan zaman alat. Lima. Tabdil mubalaghah. Enam. Madi majhul, mudhari majhul. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. Rangkapan satu. Dua. Tiga. Empat.
5, 6, 6, madi majhul, mudhari' majhul. Majhul. Majhul tu ada di. Sebab itu ada kena sebut majhul sebab dia ada di dalam terjemahan dia. Okey. Sekarang ni nak dengar dia punya terjemahannya sama tak dengan kaedah sorof. Ya, yang dibagi makna ialah sembah. Kalau madi? Telah sembah ia. Mudore? Ia sembah. Masdar? Sembahan. Sembahan. Amar? Sembahlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau sembah. Makan? Isim fa'il? Yang menyembah. Isim maf'ul? Yang disembah. Makan? Tempat tempat sembah saja. Alat? Alat pula. Zaman? Zaman masa sembah. Alat? Madi majhul? Tabdil. Sorry. Tabdil lebih sembah. Mubalaga? Terlalu sembah, terlampau menyembah. Terlampau menyembah. Lagi, madi majhul. Telah disembah ia, tambah ia. Telah disembah ia. Telah disembah ia. Mudhari, majhul. Ia disembah. Kalau madi, kena letak telah sebabnya dia tu past tense, ya. Mana dah lepas. Jadi kena letak telah, ya. Kalau mudhari' tak payah. Okey. Itulah pecahan yang sebenarnya. Ada 14, ya. Kita buat lagi latihan, ya, supaya lebih mahir lagi, ya. Okey. Pada ayat yang kita baca tadi, kita ambil ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat 108. Ayat akhir sekali. Ya malun. Tak bergariskan ya malun. Makna kerja ataupun makna amal, ya. Yeah? Kerja ataupun amal, ya. Yeah? Kerja ataupun amal. Makna dia. Okey. Kemudian, ya, yeah, kita ayat tu juga kita tengok pada perkataan marji'u. Ayat tu juga marji'u. Marji'uhum. Jumpa tak? Marji'uhum. Tempat kembali mereka. Gariskan dulu. Dah gariskan? Okey. Ya, kemudian kita ayat 107. Ayat 107. Perkataan ja'alna. Ja'alna, ya, yeah. Ja'alna, cukup tiga dulu. Baik, sekarang ni ja'alna, kita ambil ja'alna dulu. Ja'alna tiga hurufnya apa? Jim, Ain, Lam. Okey, Jim, Ain, Lam. Kalau yang nombor dua tadi, marji'u. Marji'u, huruf tiga hurufnya apa? Ro, jim, ain. Okey. Ro, tandakan. Yang ketiga, yak malun apa huruf tiganya? Ain. Ain, mim, lam. Ayat akhir tadi. Ayat 108. Yang terakhir.
ada garis kan tak? Ya malun. Ayat 1. Ain, ain mim lam. Jangan keliru ya. Kalau ain lam mim ilmu. Ain lam mim ilmu. Ni ain mim lam amal. Ada beza. Yeah? Okey. Di sini kita tak cari, tak buka kamus ya. Jadi sendiri buka kamus. Letak nota dia. Berapa, muka surat berapa yang kita jumpa nanti ni kerja rumah ni. Ya, nanti buka kamus, tengok muka surat berapa. Kemudian, ya, pecahkan jadi 14. Jadi, pecahkan tiada satu jadi 14. Macam-macam kita sebut tadi, abada tadi. Abada. Kemudian, ya, apa ni, dia punya makna letak sekali supaya apa? Supaya membiasakan makna sesuai dengan sorob. Kadang orang tahu letak sorobnya, maknanya tak tahu. Maknanya tak tahu. Jadi kita letak makna secara mengikut sorob. Yeah. Jadi dalam kamus dah ada tiga. Madi, mudhari, masdar. Dalam kamus dia akan bagi madi, mudhari, masdar. Kalau masdar tu ada dua, tiga, ambil satu dah lah. Yeah. Kadang ada dua, tiga, empat pun ada masdarnya, ambil satu ya. Kemudian yang lain, fi'il amar, fi'il nahi dan sampai madi, mudhari, majhul, itu buat sendiri. Buat sendiri. Tapi ingat ya, fi'il amar dengan fi'il nahi ikut mudhari. Jangan salah. Ikut baris mudhari. Amar dan nahi. Jangan salah tu. Kalau kalau salah, salah dia akan salah lah maknanya. Maknanya kalau fi'il amar, fi'il nahi tak ikut mudhari, akan salah lah. Yang lain sama timbangannya. Hanya amar dan nahi, dia kena ikut madi, ikut apa mudhari. Agak-agak yeah? Boleh tak? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Yeah? Tiga saja. Tiga ya. Cari dalam kamus dulu ya. Di dalam kamus ada madi, mudhari, masdar. Itu penting tu. Tiru kat situ. Lepas tu tambah sendiri. Okey, sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala